OTK serang personel Satgas Damai Kartens di Dogiyai, Papua, 2 terluka. Personel Ops Damai Kartens 2023 diadang sekelompok orang tidak dikenal di Dogiyai, Papua saat mengantar satu anggota Ops Damai Kartens yang mengalami sakit untuk berobat ke Rumah Sakit Paniai, Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2023, Kombes Pol Doni Charles Go saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa penyerangan terhadap jajarannya itu. Kombes Doni menjelaskan, saat itu anggotanya sedang mengantarkan rekannya sakit ke Rumah Sakit Paniai, namun di tengah perjalanan tepatnya di Kampung Ida Kebo Distrik Kamu Utara, Dogiyai, tiba-tiba dihadang oleh sekelompok OTK berjumlah 7 orang. Tidak hanya itu, kata Doni, ketujuh OTK tersebut juga sempat melakukan perampasan senjata namun tidak berhasil. Kejadian tersebut membuat anggota mengalami luka di bagian pelipis, dada belakang dan kepala belakang akibat terkena senjata tajam, juga terjadi kerusakan pada kaca mobil bagian belakang. Tutup Kasatgas Humas Damai Kartens. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!